韩兄弟，这是何阵？大头，你陪罗帆一起去。罗兄别怕，他不会伤害你的。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan. Di sana terlihat kedua murid itu langsung menerjang ke arahnya Tan Yun. Dan ya, Tan Yun langsung memanggil Datau untuk menahan mereka. Secepat kilat, Datau muncul dari atas langit membuat kedua murid ini auto kaget ya. Serangan kedua murid ini pun ditahan begitu mudah. Apalagi saat Datau mengaum keras menciptakan kekuatan gelombang yang sangat dahsyat. Itu cukup menghancurkan tangan mereka guys. Sampai-sampai keduanya langsung terluka parah dan meminta pengampunan Tan Yun. Tan Yun seketika menginjak tangan mereka memberikan penyiksaan lebih lanjut. Dirinya masih murka bukan main ya. Karena kedua orang ini yang secara paksa mengalahkan King King. Tan Yun juga melancarkan serangan langsung ke kepalanya. Entah apa namanya teknik ini guys. Tan Yun menyuruh Datau menyerap kekuatan mereka berdua. Dan benar saja, Datau sangat senang sampai mengaum keras. Dia pun menyerap kedua kekuatan musuh sampai hilang kultivasinya. Mereka yang masih enggak terima lalu menantang Tan Yun untuk membantai mereka di sini. Soalnya keduanya berpikir Tan Yun ini pasti nggak berani membantai mereka. Sehingga segera Tan Yun memerintahkan Datau untuk memanggil beberapa monster tujuannya supaya para monster itu memakan kedua orang ini. Segera Datau mengaum begitu keras. Aumannya menarik beberapa binatang yang ada di sana. Benar saja, ada sekitar dua ular besar yang datang ke sana. Ajaibnya lagi, ular-ular itu tidak mengincar Tan Yun, seperti menuruti perintahnya Datau. Mereka mulai melirik kedua tubuh yang tidak bisa bergerak di atas tanah ini. Kedua murid sekte Pri Abadi mencoba mundur secara perlahan. Tapi sayangnya semua itu sia-sia saja guys. Karena ketika Datau memberikan perintah, kedua ular besar itu langsung menerkam ke arah para murid. Setelah itu, Tan Yun menguburkan juniornya di sini. Tan Yun memastikan King King sekarang bisa beristirahat dengan tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Dan kini, waktunya bagi Tan Yun untuk pergi dari sana. Tapi di tengah jalan, Tan Yun mendengar ada suara para murid yang sedang bertarung satu sama lain. Segera Tan Yun mencoba mengecek area di sekitar. Dan benar saja, di dekat sana, para murid seperti Song Hong dan Luo Pan itu sedang terhimpit dan terluka parah. Nggak ada pilihan lain, Tan Yun segera memerintahkan untuk pergi ke arah sana. Sementara para murid di PC Pil yang terluka parah, jelas kalau mereka bukanlah lawan para murid dari Istana Jiwa. Jadi ada baiknya mundur saja, kalau nggak mundur yang ada nyawalah taruhannya. Tapi sepertinya Luo Pan tidak mau menyerah nih. Dia tidak ingin Tan Yun juga terkepung oleh para murid musuh ini. Sehingga Luo Pan berpikir untuk bertahan menunggu kedatangan Tan Yun. Begitu juga dengan Song Hong, dia juga ingin bertahan guys. Kedua murid lainnya juga nggak ada pilihan lain. Hanya bisa ikut bertahan saja. Namun tiba-tiba muncullah tiga pilar cahaya milik para murid sekte musuh. Dari dalam pilar muncullah para murid sehingga sekarang mereka pun terkepung oleh ketiga musuh. Lagi-lagi, para murid ini adalah dua murid Istana Jiwa dan satu murid sekte Pri Abadi. Para murid di PC Pil yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ia pun cuma bisa terdiam dikepung di sana. Namun tiba-tiba muncul sosok raksasa yang tiada lain adalah Datau.
Salah satu murid itu lalu digeprek, guys. Menyadari kalau ini monster yang sangat kuat, kedua murid di Istana Jiwa Ilahi segera mencoba kabur. Sementara Luopan dan yang lainnya cuma terdiam terpaku. Mereka juga ketakutan, guys. Kedua murid yang mencoba kabur segera diberikan serangan auman oleh Datau. Dalam waktu singkat, mereka langsung berubah menjadi butiran debu. Dan setelah itu, sosok penunggu monster pun muncul dan dia adalah Tan Yun. Tan Yun meminta maaf karena sudah mengejutkan semua orang. Datau segera berubah menjadi gumpalan cahaya perlahan masuk ke dalam tubuhnya Tan Yun. Selang beberapa saat dirinya keluar dan berubah bentuk menjadi kucing. Tan Yun memperkenalkan Datau sebagai hewan peliharaannya. Tentu mereka semua terkejut, mereka menebak Datau ini monster di tingkat 3 karena dari kekuatan napasnya saja bisa membantai musuh di ranah jiwa janin tahap penyempurnaan. Suasana di tempat itu masih terus hening, guys. Karena kini baik Song Hong, Luopan beserta murid lainnya seakan mereka tak percaya kalau sosok monster yang super kuat ini merupakan hewan peliharaannya Tan Yun. Semua orang seakan tak bisa berbicara karena rasa kagetnya terhadap bos kita ini. Coba dilihat wajah mereka, tentu saja menampilkan rasa ketakutan dan keterkejutan tentunya ya. Ternyata semua orang saat ini sangatlah takut dengan sosok monster yang sedang melihat mereka. Melihat adegan ini, tentu saja Tan Yun mengerti dan segera memasukkan hewannya ini pada tempatnya. Ia lalu menanyakan kemana para murid yang lain karena kini Tan Yun hanya bertemu dengan mereka saja. Luopan menjawab kalau dia ini tidaklah mengetahuinya dan yang pasti hanya Tan Yunlah yang bisa mengetahuinya karena token kehidupan semua murid itu berada pada tangannya. Luopan yang penasaran kemudian meminta Tan Yun untuk mengeceknya. Siapa tahu setelah mengetahuinya, para murid yang sedang mengalami masalah mereka ini bisa membantunya. Dengan perasaan sedih, Tan Yun mengatakan mengenai para murid Sekte Huang Pu yang telah gugur. Yakni King King, Mayang, dan Huang Xing telah terbunuh. Semua orang pun langsung terdiam dan sangatlah sedih. Tapi jelas kejadian semacam ini tentulah tak boleh dibiarkan. Di mana Tan Yun bertekad selama dirinya masih hidup, Tan Yun mengajak semuanya untuk melakukan pembalasan pada kedua sekte bejat ini, Sekte Tanah Abadi dan Istana Jiwa. Namun nampaknya perkataan Tan Yun ini tak membuat mereka bersemangat nih. Mereka sangat pesimis kalau dari semua murid Sekte Huang Pu, hanya Tan Yun seoranglah yang bisa melawan para murid kedua sekte itu. Dan akhirnya, di saat semua orang merasa tidak pede, Tan Yun kemudian mencoba untuk menyemangatinya dengan mengatakan kalau semua murid Sekte Huang Pu itu tak perlu berkecil hati. Karena Tan Yun sangat percaya kalau semua murid pastinya masih bisa berkembang dan tentunya ya, bisa melakukan pembalasan pada kedua sekte ini. Mendengar ini, tentu saja baik Luopan dan juga Song Hong, mereka menjadi sangat bersemangat nih. Setelah itu Tan Yun berbalik dan seketika mengeluarkan beberapa cahaya yang langsung ia tempatkan pada tiap sisi di sana. Nampaknya Tan Yun tengah mengatur sebuah formasi pertahanan di sana, di mana sebuah cahaya perlahan menutupi mereka semua. Tan 兄弟, 这是何阵? Luopan bertanya, Tan Yun apakah ini? Ia menjawab kalau ini adalah sebuah formasi yang sebelumnya telah dibeli di pelelangan kota Huang Pu. Sebuah formasi yang sangat sederhana sebenarnya sangatlah ajaib nih. Dimana menurut Tan Yun, formasi ini memungkinkan semua orang yang ada di luar formasi itu tak bisa melihatnya. Tentu saja jika nantinya ada yang berhasil masuk ke dalam formasi, maka di saat itulah mereka harus membantainya. Namun meskipun formasi ini tersembunyi, tapi Tan Yun tak menampik jikalau para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa itu pastinya ada seseorang yang memahami formasinya. Jadi dengan begitu Tan Yun meminta untuk tidak selalu mengandalkan formasinya ini. Dilanjutkan Tan Yun mengeluarkan sebuah formasi ruang dan waktu. Dikatakan formasi ini juga terbilang ajaib. Di mana Tan Yun mengatakan satu bulan berada di dalam formasi itu setara dengan satu setengah bulan di luar formasi, guys.
Selain itu, Tan Yun kemudian menanyakan apakah di antara Luo Pan dan juga Song Hong ada yang sudah menyentuh dinding terobosan pemurnian jiwa. Ternyata dari kedua orang ini, Song Hong lah yang telah menyentuh penghalang tersebut. Tan Yun lalu menyuruhnya melakukan pelatihan di tempat ini. Sementara untuk Luo Pan diharuskan untuk menunggu Meng Yi dan Jian dan yang lainnya di pintu masuk jurang penguburan. Karena Tan Yun akan melakukan sebuah pelatihan. Sebelum pergi, Tan Yun menyuruh Datau untuk menemani Luo Pan. Dan di sini ada momen kocak nih guys. Ya, Luo Pan sangat bergetar karena Datau yang kini hadir tepat di bahu kanannya. Tan Yun juga memerintahkan kepada hewannya ini untuk tidak membantai Nanggong Yukin. Ia meminta agar Datau hanya menangkapnya saja. Singkat cerita, pelatihan pun dimulai. Tan Yun mengeluarkan beberapa inti api yang sebelumnya telah didapatkan. Jelas, Tan Yun ini akan melakukan penyerapan semua inti api ini untuk api Hong Mengnya. Dan setelah itu malam pun tiba dan di sana telah hadir Meng Yi dan juga Jian. Tapi Tan Yun masih terus berlatih nih, yang di saat ini api Hong Mengnya itu telah memasuki tahap ketiga. Diketahui api Hong Mengnya saat ini itu telah mampu melebur sebuah artefak tingkat tinggi. Pelatihan pun selesai. Meng Yi menghampiri Tan Yun dan menanyakan mengapa Xiao belum juga datang. Tentu saja Meng Yi sangatlah khawatir, tapi Tan Yun menenangkannya kalau Xiao masih baik-baik saja karena token kehidupannya masih ada pada dirinya. Dan akhirnya, di sela perbincangan mereka, Xiao pun tiba-tiba datang. Terlihat Xiao sangat kebingungan nih karena dia tak melihat siapapun di tempat ini karena itu adalah ulah formasi Tan Yun. Tan Yun segera keluar dan menghampirinya. Tapi nampaknya Xiao ini sangatlah gelisah di mana ia langsung meminta Tan Yun untuk menyelamatkan senior Gongsun. Xiao menceritakan kalau sebelumnya mereka beserta Nanggong Yukin itu telah bertemu dengan sosok naga yang sangat kuat. Mendengar ini Tan Yun pun tahu betul kalau naga ini sangatlah kuat. Jadi dia pun menjadi khawatir dan langsung bersiap untuk melakukan penyelamatan. Eits, tunggu dulu, karena banyak permintaan dari kalian, jadi Mimin hadirkan lagi spoiler untuk part selanjutnya. Namun sebelum itu Mimin coba hadirkan lagi sebuah trailernya guys. Ya, dari cuplikan barusan kita sudah menduga ya, bahwa Tan Yun tentu saja tak tinggal diam ketika belahan jiwanya sedang terancam. Tan Yun pastinya langsung bergerak untuk menyelamatkan senior Gongsun dan tentunya Nanggong Yukin. Sebelum pergi, Tan Yun mencoba menenangkan Xiao dan berjanji kalau dia ini pasti akan menyelamatkan Gongsun. Diceritakan Tan Yun langsung memanggil Datau untuk segera cau pergi dari sana. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, akhirnya Tan Yun menemukan tempat di mana Gongsun dan Yukin berada. Selain mereka berdua, di sana juga hadir sosok naga yang sebelumnya diceritakan Xiao guys. Pastinya kekuatan naga ini tidak sembarangan nih. Diceritakan Datau saja ketika melihat naga ini dia langsung bergetar. Kemungkinan kekuatan naga ini lebih kuat dari dirinya. Tapi berbeda dengan tuannya, Tan Yun tak gentar sama sekali dan rela berkorban untuk menyelamatkannya. Tapi sayang air susu dibayar air galon, air tuba. Dimana Tan Yun yang telah berhasil menyelamatkan kedua murid ini, tiba-tiba Nanggong Yukin dengan wajah liciknya kemudian menusuk Tan Yun dari belakang. Lalu apakah guys? Tan Yun benar-benar akan tewas tapi tidak mungkin guys. So, karena cuplikannya sudah selesai, jadi Mimin undur diri dan Mimin akan kembali upload cerita dari Tan Yun di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, next time and seperti biasa, salam para jagoan.